Nabi katanya kolamku panjangnya sejauh perjalanan ni sebulan. Masya Allah. Jalan sebulan baru habis. Orang katanya luah dah. Orang jalan sebulan ni. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Zulkaedah tahun 1444 Hijrah, dan hari Jumaat minggu yang kedua dalam bulan ni tahun 2023 2500 ni. Kita masuk di dalam bab yang ke-13 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Ma jaa fil haud, perkara yang berkaitan dengan kole air. Kole yang kita akan pergi jumpa dengan Nabi SAW sebagai cup ruam tua ataupun cut nadpub, situlah yang Nabi akan berjumpa dengan kita. Setelah minggu lepas kita baca hadis hubungi dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi, Nabi saya nak jumpa dengan Nabi mana? Nabi pun kaya ada tiga tempat dah, salah satunya iaitu di Koleh, lepas tu di tempat Timah, lepas tu di atas Titi. Ha, situ tu boleh katakan mai plat orang akan jumpalah dengan Nabi. Tapi tempat yang paling ramai sekali orang akan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu di Qolai. Cuba kita tengok hadis yang ke-189. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama' man syariba minha fala yazma'u abada. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1579 dan Muslim 2292. Maksudnya dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma berkata, sabda Nabi SAW, Nabi katanya kolamku panjangnya sejauh perjalanan ni sebulan. Masya Allah. Jalan sebulan baru habis. Orang katanya luah dah orang jalan sebulan ni. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih harum dari minyak wangi miski. Sementara cawannya, pak kita panggil gelah, banyak seperti bitai-bitai di langit. Sesiapa yang minum airnya, maka dia tidak akan merasa haus buat selama-lamanya. Tu tanda orang ahli syurga tu. Dia boleh minum air di kolam Nabi mengikut hadis lain. Nabi katanya orang tu adalah orang ahli syurga. Cuma nak duduk di darajat mana tu, wallahualam lah. Nah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat minum air dah di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-190. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni 'ala al-hawd hatta anzura man yaridu 'alayya minkum وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1593 dan Muslim 2293. Maksudnya dari Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha ataupun radhiyallahu anhuma,
Nah, kena kita sebut radhiyallahu anhuma. Bapa tu sebab Asma' dah dengar Abu Bakar ni, dah kita berdoa mudah-mudahan Allah redha. Sebab tu kita sebut di sini radhiyallahu anhuma. Berkatanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berada di kolej sehingga aku melihat orang-orang di antara kamu yang datang kepadaku. Nabi duduk tunggu. Orang ramai pakak duyung-duyung mari, pakak mari, masya-Allah. Dah. Kemudian ada sekelompok orang dihalang di hadapanku. Siapa duk halang, duk sekat? Malaikat. Malaikat mari duk sekat orang hok nak masuk dekat dengan kolej Nabi. Hamak dia, gih. Dalam hadis lain katanya suhqan. Suhqan arti apa? Bu'dan. Jauh. Kita biasa dengar dia perkataan suhqan, fasuhqan li ashabis sa'ir. Ada. Maka jauh dihamak keluar. Maka Nabi, apabila Nabi tengok malaikat mai hidup sekak dan hamak orang satu kumpulan. Jauh suhqan. Di hadapanku, lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, adakah mereka dari golongiku dan dari umatku?" Maka dikatakan, bunyi suara kepada Nabi, "Adakah engkau mengetahui apakah yang mereka lakukan selepas engkau meninggal dunia?" Maknanya kan, "Hei Nabi, hei Muhammad, mu tahu ke tak? Kumpulan ni buat gapo lepas badanmu mati dulu? Sampai hari kiamat?" Ya ada, bukan sekumpulan kecil dak, ramai keracat-keracai, klum tu atas muka dunia ni. Sampai kau joget dalam sejid. Kita selalu dah dengar dah, ada tengok. Tepuk tangan, joget suka orang-orang tino main donteri lah ni. Degedang. Orang-orang joget dalam masjid cerak-cerak. Masya-Allah. Lepas tu kita tak ada nak ambil contoh hak tu saja, bahkan semua perkara-perkara hak lepas daripada Nabi mati ditanya di sini. Mu tahu dah, hai Muhammad, orang buat gapo lepas badanmu mati dulu? Masya-Allah. Demi Allah, mereka telah kembali berbalik arah, maknanya keluar dari ajaranmu. Tubik daripada ajaran Nabi. Duk gereko go tu, gereko go ni. Sehingga menghalakan perkara apa? Menghalakan perkara haram. Jadi tamada biasa. Berasa katanya kalih. Duk buat hari-hari itu berasa tamada. Ha tu jalan belaka tu. Apatah lagi duk buat perkara yang menjatuhkan agama, jatuh maruah, duk buat bid'ah, buat karuk. Allah, tak tahulah. Atas muka dunia ni, seluruh dunia dah. Bukan cok-cong mana-mana tepat dah. Atas muka dunia, seluruhnya. Hadis yang ke 191. Hampir-hampir serupa juga dengan hadis saat ni. Tapi hak ni, apa ni, matai hadis sikit berbeza. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa huwa baina zahrani ashabi, inni 'ala al-hawd antaziru man yaridu 'alayya minkum, fa wallahi la yuqta'anna duni rijalun, fala aqulanna ay rabb minni wa min ummati, fa yaqul, innaka la tadri ma amilu ba'daka ma zalu yarji'una ala a'qabihim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim, 2294. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata lagu mana? Ketika baginda berada di tengah para sahabat. Ha, ni Aisyah dia duduk, maknanya dia duduk sekali, duduk jauh-jauh lah. Tapi dia dengar Nabi kecek. Nabi duduk kecek, tamklang para sahabat ramai. Nabi katanya, sesungguhnya aku berada di kolej sedang menunggu siapa orang yang akan mengunjungiku. Orang yang akan mari dekat, mari duduk minum air di kolej aku. Ha, ni cuba kita gambar katanya, bukan sikit dah. Orang seluruh dunia.
Masya Allah. Daripada sahabat Nabi, siapa ke manusia yang berimej sutai sekali atas muka dunia, yang akan yang ditakdir oleh Allah Ta'ala akan pergi ke situ. Bukan sikit. Kamu. Dari kalangan kamu, Nabi kata, demi Allah, beberapa orang akan disekat, maknanya tidak dibenar mendekatiku. Dihamak lalu dah. Hamak, dihamak oleh malaikat. Dihalau. Maka aku pun berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah dari golonganku dan dari umatku. Supaya yang hadis tak ni. Nak. Maka Allah berkata, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah yang mereka amal ataupun mereka buat selepas engkau meninggal dunia. Mereka telah berbalik keluar dari ajaranmu. Supaya maksud dia lebih kurang saat ini. Maknanya orang yang tak seguna ajaran Nabi, lebih-lebih lagi orang yang menetek ajaran Nabi. Nabi rakyat kanan, ya rakyat kiri. Nabi rakyat depan, ya rakyat belakang. Ya tak ada rakyat katanya yang menetek sunnah Nabi, ajaran Nabi. Tapi wallahualam, kita tak sibuk buat. Wallahualam, kita tak sibuk bincang siapa, dunia mana, kecek bahasa apa. Wallahualam, tu orang yang tak sibuk terima ajaran Nabi. Nah, hadis yang ke 192, hampir-hampir serupa juga dengan hadis 189 sana ni. An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haud. Al haud ni maknanya kole. Ni dua tiga hadis lah kita dengar haudun. Ya, hari ni ngaji bahasa Arab so. Kalau dia bubuh hadis le bacanya al haudu. Kalau dia buih hadis le depan bacanya haudun. Artinya kole. Nah. Orang putih panggil pool. P-O-O-L. Pool. Sebab tu kolam air, dia panggil swimming pool. Nah, iaitunya kolam berenang. Swim artinya berenang. Okay. Ma'aniyatul haud. Qal. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. La'aniyatuhu aktharu min adadi nujumis sama' wa kawakibuha ala fil lailatil muslimah al-mushibah aniyatul jannah man shariba minha lam yazma akhira man ma alayhi yashabu fihi mizaban minal jannah man shariba minhu lam yazma arduhu mithlu tulihi ma bayna amman ila aylah ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2300. Maksudnya dari Abu Dharr radhiyallahu anhu berkata, hampir-hampir serupa juga dah. Maksud dia, saya berkata, wahai Rasulullah, berapa banyak ko cawan di kolam. Nah, ini pasal bentuk tanya. Banyak mana Nabi? Cawe gelah, gayung, nah nyebok. Hak orang nak beli minum air sikit lagi. Baginda menjawab, demi nyawa Muhammad berada di genggamannya. Ini Nabi supoh. Supoh. Nak royak katanya, apa yang dia royak ni adalah benar semati yang akan berlaku sungguh. Nah, siapa kau supoh nyawa duduk di tangi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya jumlah cawannya lebih banyak dari bitai-bitai di langit ketika cakrawala langit di malam yang gelap gulita yang bersinar. Nah, ini cuba kita gambar tak? Ketika apa? Langit waktu malam tak ada awal walaupun sikit. Lepas kita tengok ada apa? Bitai penuh. Lepas bitai ni jangan kita tengok sekaligus. Jangan kita kuat saita peru tengok. Tak. Siapa yang mata molek dah? Cuba perhati. Perhati. Kolamo kita tengok. Masya Allah. Bitai mula-mula kita tengok tu besar. Tapi bawa kita perhati kolamo. Masya Allah, kita akan tengok detail lebih pada tu berjuta-juta. Walaupun kita tak ada pakai mikroskop. Tak ada kena pakai klong culatat ataupun klong apa ni untuk tengok duang dah ada. Masya Allah, ni nak ayat katanya. Gambarlah katanya cawe gelah itu sangat banyak.
itulah cawan di syurga. Allah. Nah, kita akan minum air sikit lagi. Yang kita dengar baca sama wa ka'san dihaqa. Ka'sun, ka'sun dalam bahasa Arab iaitu nya caweglah. Ha tu. Bati. Gitu, ka'sun. Bola-bola hok gitu main ya. Bola tuai ke apa radap lo, dia panggil ka'sul alam. Ka'sul alam artinya hadiah. Hok gitu wi tu, dia panggil radap dunia, ka'sul alam. Ni ngaji bahasa Arab ni saya royak kepada kita saat ni haudun, haudun maknanya kolam. Hok tu, hok ni ka'sun. Ka'sun artinya gelah. Cawe, bate. Sebab tu orang Melayu setengah-setengah tempat dia panggil bate perak. Orang boleh apa? Boleh benih apa? Main bola atau main apa? Bate perak. Nah, tidak. Gitulah. Ka'sun dia panggil. Sesungguhnya jumlah cawannya lebih banyak dari bin, saya baca dah saat ni dah. Itulah cawenya di syurga. Sesiapa yang meminum, siapa yang meminum airnya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Di kolam itu ada dua saluran air yang tersambung ke syurga. Masya Allah. Nah, tu tanda katanya. Yalah, ia cium yung. Air yang diminum saat ni, mari daripada syurga. Sesiapa yang meminum airnya, dia tidak akan merasa haus. Nah, tidak ada, tidak rasa apa? Haus ataupun lapar. Hak lapar-lapar, hak sungguh kena makan. Haus ni kena minum. Nah, kerahai, alhamdulillah. Lebarnya sama dengan panjangnya serupa jarak antara Amman sampai ke Ailah. Allah alam lah. Amman ni kalau kia, di Jordan lah. Amman ni di Ordon. Ailah ni saya tak tahu katanya di mana. Nah, boleh jadi orang yang biasa-biasa tengok ataupun tengok dalam panti ataupun ngaji sejarah. Wallahualam, saya tak tahu katanya di mana. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Ni saya madu. Hak kita ada sebut ni saya madu. Iaitunya. Ni saya madu tu. Masya Allah. Apa tak jadi menyakit. Nah, kita atas muka dunia ni orang duk jual kadang-kadang sejebur berapa tanya ambil ah kau ustaz ni atuh makan puak jadi nyakit kencing manis huh? Kita makan juga sari puak sudu tai sudu tai sudu pergi sampai sama sakit bomo kata ada bawaan ustaz weh ngokong kita kena buat kan makan ni saya madu pelang ha begitu hatulah nak ayat katanya. Di akhirat sikit lagi, Masya Allah. Benar yang tak telitah dalam akal fikiran kita. Gatu, gani, gatu, gani. Yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Banyak. Banyak perkara. Dan lebih banyak, lebih banyak. Tak tergambar di otak kita katanya. Banyak tu gapo dia. Nah, usaha dah, Insya Allah. We jadi kita semua menjadi ahli syurga. Dan kena minta semua. We jadi semua orang yang mengucap dua kelima syahadah. Boleh masuk syurga belakang. Yang khusus kepada orang tu orang ni bahkan rahmat kita kena minta supaya semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.